Ivan Gunawan mengungkapkan kondisi terkini Cynthia Korla Priscilia atau Bunda Korla pasca seminggu pulang ke Jerman. Diketahui, Bunda Korla kembali ke Jerman pada tanggal 31 Januari tahun 2023. Ivan mengatakan, Bunda Korla terkena demam karena kecapean selama berada di Indonesia. Ya nyaman kiri jambak-jambak. Kayak sedikit ya. Tentang Bunda Korla yang sakit seperti apa sih? Iya, jadi kan ya pastinya karena ada perubahan cuaca terus begitu mungkin dari usia muda juga yang biasanya di Jerman tuh banyak waktu istirahat kan, walaupun dia kerja malam tapi siangnya dia ada waktu istirahat. Kemarin kan sama di Jakarta dia full non stop kan, tidurnya juga kurang, ada perbedaan cuaca juga gitu. Ya kesehatannya sedikit terganggu, sempat gak mau makan, tapi sekarang sudah berangsur. Sudah memantau secara langsung telepon atau video call? Oh kan kebetulan memang bunda juga dari JKI, jadi selalu ada. Ya, doain cepat sembuh.